kalian kalau mau ke Sumba jangan lupa ke Lele Watu. Keren banget namanya dong. Kakak aja. Apa ya? Hidup tanpa kakak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Hari ini rupanya Rizky Billar berserta rombongan, yakni juga dengan kekasih hatinya Lesti Kejora, akan balik ke Jakarta. Ya, setelah seharian kemarin hingga larut malam menghabiskan waktu bersama di Lele Watu Sumba, lihatlah koper-koper mereka yang sudah siap dibawa. Ya, tentunya Rizky Billar memiliki kesan tersendiri akan panorama indah di Lele Watu Sumba. Ya, panorama alam nan indah yang tersaji. Hal itu juga diungkapkan oleh ayah Kejora yang udah rupanya bersiap-siap untuk go Jakarta. Ya, di hari ini adalah hari akhir bagi mereka di Lele Watu. Ya, kenangan terindah, kenangan romantis, kebersamaan, suasana mendukung, cinta dan keharuan di antara dua sejoli yang lagi jatuh cinta ini tentu saja membuat kita semua pada baper dan bahagia. Apalagi saat melihat keromantisan, kebersamaan, keharmonisan hubungan Lesti dan Bilar serta para keluarganya. Ya, seakan sebentar kita ada di Lele Watu membuat kita semua para fan Leslar seakan-akan traveling kemana-mana mengikuti liburan. Kapal cute kita ini yang sungguh menarik dan membuat kita juga tertarik untuk berkunjung ke sana. Paling tidak dengan hadirnya Rizky Billar di Lele Watu memberikan sebuah kenangan tersendiri bagi kita, walaupun kita tak kesana, seakan kita yang hadir di Lele Watu Sumba. Kita doakan hal yang terbaik bagi Bang Bi dan juga rombongan. Semoga nantinya setelah meninggalkan Lele Watu Sumba memberikan semangat baru bagi Lesti dan Bilar untuk melangkah ke jenjang kehidupan yang lebih nikmat, lebih indah, yakni dengan mengukuhkan kebersamaan mereka dengan menikah tentunya. Harapan kita semoga apa yang mereka rencanakan dan mereka udah siapkan, yakni menikah di tahun 2021, berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan selama ini. Tentu saja hal itu menambah suasana liburan mereka, semakin membuat kita senang dan cute, dan juga ya merasa ada sesuatu hal. Andainya pun Rizky Billar dan Lesti yang berpisah dengan Lele Watu, kita juga merasa bahwa kita juga akan berpisah dengan tempat nan indah yang ada di salah satu provinsi di Indonesia, yakni NTT tepatnya, yakni Lele Watu di Sumba. Ya, Sumba Barat Daya. Tentu kekiutan keuan Lesti dan Bilar yang sebagian orang menganggap juga melakukan prewed di sini, berfoto ada di sini untuk mengenang memori keindahan tentang pemandangan dan nuansa alam di Sumba ini akan menjadikan hubungan mereka semakin erat, tak terpisahkan hingga ajal memisahkan mereka berdua tentunya. Ya, harapan kita dengan ini semua sudah jelas apa yang
Sebenarnya terbina di antara keduanya yang selalu dijaga untuk selalu bersama, yakni sebagai seorang pasangan, ya, seorang yang lagi bucin, seorang yang lagi menikmati sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, yakni namanya cinta yang membara di hati keduanya, yakni Lesti dan Bilar. Jadi tak salah ketika si Reddy adik Lesti mengungkapkan bahwa Lesti dan Bilar lagi bucin karena memang mereka adalah pencinta sejati yang menikmati masa-masa indahnya saat bercinta, menikmati lele waktu bersama keluarga dan juga pasangan couple cute-nya. Sungguh sesuatu yang menginspirasi kisah cinta mereka, membumi kisah cinta mereka, dikagumi, dan kisah cinta mereka membuat semua fan Leslar tentunya pada baper. Ya, andainya pun multivitamin dari kemarin hingga hari ini membuat kita lumer, tetapi tentunya hal itu menjadikan kita semua bahagia. Tentu di tengah pandemi ini kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat penting karena itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita tentunya, guys. Jadi bagi kalian semua, marilah kita tak henti selalu mensupport kesayangan kita ini dengan doa terbaik, dan jangan pernah iri dengki dan mencaci satu sama yang lain. Ya, karena kita dilahirkan untuk bisa berproses ke arah yang lebih baik, dan tidak ada yang sempurna, apalagi sampai mendiskreditkan couple cute kita. Saling mengingatkan adalah satu kewajiban sebagai kita umat beragama dan bernegara tentunya, guys. Dan di hari ini kabar mereka yang akan kembali ke Jakarta tentu membuat kita juga merasa kehilangan nuansa keindahan serta kekiutan mereka. Kita juga akan berpisah dengan lele waktu Sumba yang begitu indah, yang biasa terupdate dari mereka, unggahan Leslar bersama para sahabat dan orang yang ada di sekitarnya. Tentu saja hal ini menjadikan kita juga akan merindukan panorama keindahan alam lele waktu, tepatnya Sumba Barat Daya. Ya, marilah kita selalu mensupport kesayangan kita dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar tentunya, yang update setiap hari, setiap saat, setiap ada kabar berita perkembangan hubungan mereka berdua tentunya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.